hidup mewah Kirani anak Mayang Sari, dari tas mahal hingga uang sekolah ratusan juta. Untuk Kirani Triatmojo, Mayang Sari memberikan segalanya yang dia bisa. Demikian pula dengan Bambang Triatmojo yang sangat menyayangi anak bungsunya ini. Sejak lahir di dunia 13 tahun lalu, Kiran mendapatkan semua yang diimpikan oleh seorang anak. Tidak hanya kasih sayang yang melimpah, fasilitas dan semua kemewahan pun didapatkan oleh Kiran dalam hidupnya. Di usianya yang masih remaja, bisa dibilang Kiran telah memiliki segalanya. Sebagian diantaranya bahkan tak bisa didapatkan oleh semua orang. Apa saja itu? Simak video ini. Yang pertama, nongkrong di resto mahal. Kirani suka nongkrong di resto mahal. Kadang sepulang sekolah ia mengunggah status di Instastory kala nongkrong di sebuah resto ternama dengan makanan yang fancy. Pada momen lain ketika sedang main dengan teman-temannya, Kiran pun makan di tempat yang mewah. Kadang ia mengaku hilaf dengan menu yang dipesan karena bisa bikin gendut. Tetapi karena enak, Kiran pun tetap menyantapnya. Yang kedua, tas puluhan juta. Beberapa kali Kirani menunjukkan tas mahal yang ia miliki di dunia maya, namun ada dua yang menarik perhatian publik, yaitu tas keluaran Balenciaga yang harganya 22 juta rupiah. Selain itu, Kirani juga punya tas Fendi PK Boy Iconic Mini yang harganya mencapai 52 juta rupiah. Kiran juga memiliki beberapa tas lain yang tak tampak jelas mereknya, namun sama keren dengan tas branded harga puluhan juta yang ia miliki. Yang ketiga, biaya sekolah ratusan juta rupiah. Kirani sekolah di SMP Binus Internasional bersama Ara, anak Husi Sulistiawati. Biaya untuk masuk sekolah ini sangat mahal. Husi baru saja mengungkapkannya kepada publik lewat channel YouTube-nya. Membahas tentang sekolah bersama Andika Pratama, Husi membocorkan bahwa uang masuk sekolah Ara adalah 110 juta rupiah. Sementara SPP bulanan Ara adalah 12 juta rupiah. Karena Kirani satu sekolah dan seangkatan dengan Ara, maka uang sekolah mereka pun semestinya sama. Uang masuk sekolahnya saja seharga rumah sangat sederhana di Indonesia. Yang keempat, liburan ke luar negeri. Kemewahan lain yang didapatkan oleh Kirani adalah kemudahannya untuk liburan. Tak hanya di dalam negeri, Kiran juga beberapa kali liburan ke luar negeri. Ia pernah keliling Amerika bersama ibunya dan beberapa rombongan. Kirani juga pernah jalan-jalan ke berbagai kota di Indonesia dengan teman dan keluarganya. Yang kelima, koleksi sepatu dan tas. Selain memiliki tas mahal dari brand ternama dengan harga puluhan juta, Kirani ternyata juga suka koleksi sepatu. Dari salah satu postingannya di Instastory, tampak Kirani menunjukkan sepatu-sepatu miliknya yang tertata rapi. Tumpukan sepatu itu menggunung melebihi tinggi kepala Kirani. Di tempat yang sama terkantung beberapa tas dengan berbagai model kekinian. Yang keenam, kamar besar. Sebagai anak satu-satunya di rumah megah milik Mayang Sari dan Bambang Triatmojo, Kirani mendapatkan kamar yang sangat besar. Kamar tersebut dicat dengan nuansa pink dan perabotnya didominasi warna putih. Ranjang besar diletakkan di tengah, sementara lemari-lemari berukuran besar dengan warna putih di sisi kamar yang lain. Di sudut lain terdapat meja rias yang cukup besar. Kiran suka membawa teman-temannya masuk ke dalam kamar. Mereka melakukan banyak hal seru di sini. Itulah informasi yang datangnya dari Kiran, anak Mayang Sari dan Bambang Triatmojo yang ternyata mempunyai kehidupan yang sangat mewah.